Bruder, saudara, saudari yang terkasih. Selamat malam. Salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Malam hari ini, kita akan merayakan kelahiran Sang Kasih Sejati, Allah yang menjadi manusia, Allah yang nyata bagi kita, Yesus. Agar perayaan Misa Kudus malam ini berjalan dengan lancar dan hikmat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, umat mengikuti Misa dengan tertib, sopan, dan hikmat. Dua, umat tetap menjaga protokol kesehatan. Tiga, umat dimohon tidak maju ke depan untuk mengambil foto atau video. HP mohon dinonaktifkan. 4. Lilin akan dinyalakan setelah maklumat kelahiran Yesus Kristus selesai dinyanyikan. 5. Umat yang boleh menyambut komuni adalah umat yang sudah dibaptis secara Katolik, sudah menerima komuni pertama, dan tidak mempunyai halangan. Bapak, Ibu, Bruder, Suster, dan Saudara-saudari, dengan hati yang penuh sukacita dan harapan, mari kita ikuti bersama perayaan kelahiran Kristus, Raja yang telah lama didamba dan ditunggu. Thank you.
Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad, sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad, sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad, sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan, 10 abad, sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya, 5 abad, sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel, sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacah jiwa di seluruh wilayah kerajaannya, maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Thank you.
Sabda sudah menjadi manusia, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mohon kepada-Mu agar kami yang masih terbelenggu dalam perbudakan dosa, dibebaskan oleh kelahiran Putera-Mu yang menjadi manusia. Dialah Sang Juru Selamat kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari terkasih, telah nampak kepada kita kebaikan dan kasih sayang Allah penyelamat kita. Marilah kita menyembah Dia dan dengan hati tulus ikhlas mempersembahkan doa-doa kepada-Nya yang hadir dalam sang bayi mungil di palungan. Ya Yesus, Sang Juru Selamat, kami para bapak datang kepada-Mu dengan gembira dan penuh syukur. Dalam hati kami yang tulus, kami membawa serta istri dan anak-anak kami kepada-Mu, di hadapan mereka dan seluruh umat-Mu. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, karena kami sering menyalahgunakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai bapak keluarga terhadap istri dan anak-anak kami. Semoga penjelmaan-Mu menjadi manusia menjadi kekuatan bagi kami untuk lebih setia, penuh cinta kasih, dan bertanggung jawab atas kepercayaan sebagai suami dan bapak yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mohon. Ya Yesus, Anak Allah yang manis, kami bersyukur karena Engkau telah menjadi manusia dari Roh Kudus, dan rahim Bunda Perawan Maria menjadi tempat perjumpaan Allah dan manusia. Kami mohon ampun karena kami sering mengabaikan tugas dan tanggung jawab terhadap suami dan anak-anak kami. Kami kurang sabar dan tabah saat menghadapi berbagai tantangan dan cobaan hidup. Berilah kami rahmat untuk lebih beriman kepada belas kasih-Mu dalam upaya kami mendidik dan membesarkan anak-anak, dan kesetiaan bersama suami yang telah Kau satukan dalam ikatan perkawinan yang suci. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Ya Yesus, sahabat kami yang setia, kami datang kepada-Mu mempersembahkan rasa gembira kami karena Engkau telah rela datang ke dunia dan mengambil bagian dalam kehidupan kami. Kami datang hendak membawa kado-kado mungil untuk-Mu, tapi kami bingung mencari apa yang paling Kau senangi, karena Engkau punya segalanya. Kami tidak habis mengerti karena Engkau lahir di tempat yang hina, tidak seperti kelahiran kami. Maka, kini kami datang membawa bingkisan mungil berisi dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Kami sering nakal dan protes terhadap nasihat dan orang tua. Kadang kami muak dengan tradisi dan ajaran yang kami pandang kuno. Maka, ya Yesus, sahabat kami, kami mohon rahmat kesucian dan kerendahan agar selalu merasa terpanggil untuk berbuat kasih kepada sesama kami dan menghormati orang tua dan para pendidik kami. Kami mohon. Ya Yesus, suri teladan kami, kami para remaja dan orang muda Katolik datang kepada-Mu dengan penuh syukur dan harapan. Dalam masa muda-Mu, Engkau telah memilih dan menjalani jalan hidup yang mampu menunjukkan dan memberikan tujuan dan arti dari kehadiran-Mu di bumi. Namun, kami sering memilih dan menjalani jalan kehidupan yang bertentangan dengan tujuan kami berada di bumi ini. Kami cenderung memilih jalan yang membawa kami pada kehancuran hidup kami. Maka, kami mohon ya Yesus, berilah kami kekuatan dan rahmat-Mu
agar kami mampu memilih dan menjalani jalan hidup yang benar. Agar kami mampu menemukan tujuan dan arti keberadaan kami sebagai terang bagi sesama. Kami mohon. Berikanlah doa kami, ya Tuhan. Terbitlah cahaya dari kegelapan bagi orang yang tulus hati. Marilah berdoa. Kami mohon kepadamu, ya Allah yang Maha Kuasa, berilah supaya kami dilimpai terang, dilimpai terang baru dan sabdamu yang menjadi manusia itu, mencahayakannya dalam perbuatan kami, apa yang cemerlang karena iman dalam hati kami. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, inilah malam yang kita nanti-nantikan. Malam yang penuh arti, malam yang penuh sukacita dan kedamaian. Natal telah tiba, misteri penjelmaan Allah menjadi manusia, kita rayakan dengan gembira dan penuh syukur. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, telah lahir bagi kita. Dialah Sang Emmanuel, Allah beserta kita. Mari kita wujudkan suasana damai ini mulai dari diri kita, keluarga, komunitas, dan di tempat kita hidup dan berkarya. Sebelum memasuki Ekaristi ini, mari kita mohon ampun atas kekurangan dan dosa-dosa kita. Kita menyanyikan Tuhan kasihanilah kami. Kasihlah kami,
Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Kita juga mendoakan puji syukur kepada Allah Bapa di surga atas rahmat kehidupan Bapak Aji Suparmin yang hari ini genap usia 73 tahun dan semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan dan bahagia dalam keluarga bersama para anak cucu. Juga mohon doa untuk 40 hari menghadap Tuhan, ayah dan opa kami Dr. M.E. Budianto Hadi Santoso. Semoga diampuni segala kekurangan dosanya dan boleh ikut ambil bagian dalam kehidupan abadi di surga. Kami juga berdoa untuk arwah anak Leonardus Yogi Widyo Aditya yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Semoga arwahnya mendapat kedamaian di surga dan diampuni segala dosanya. Kami juga berdoa untuk arwah almarhum Opung Nanda Boru Turnip dan Opung Doli Nanda Turnip. Semoga Tuhan memberikan kedamaian abadi. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini bermandikan terang sejati. Di malam yang suci ini, kami, keluarga umatmu, paroki Santo Lukas Pemalang,
bersujud di hadapan-Mu. Bukalah hati kami dan nyalakanlah cahaya-Mu di dalamnya, agar dalam wajah Putra-Mu yang lahir pada malam ini, kami mampu dan mau mengenali kemuliaan-Mu dan semakin mengimani betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Dengan demikian kami pun Kau mampukan menjadi terang bagi sesama. Dengan perantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Karya-karyanya yang ajaib di antara segala sesuatu.
segala pohon di hutan bersorak-sorai. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan diri-Nya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi diri-Nya suatu umat milik-Nya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kota asalnya. Demikian juga Yusuf. Ia pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya
yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Maka kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Tuhan, Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan mereka malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, selamat malam berkah dalam. Hari ini, malam ini, kita juga yang di luar banyak di layos, selamat malam berkah dalam. Oh, rametu. Yang di sayap, selamat malam berkah dalam. Oh, ini sayap juga ya. Di depan kapel adorasi, selamat malam berkah dalam. Oke, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Suster Bruder, malam ini kita bersama merayakan Natal, kegembiraan Natal. Kegembiraan yang seperti apa yang diharapkan? Kegembiraan yang seperti apa itu? Karena setiap Natal kami malah berantem. Harus masak apa, harus menyiapkan apa, dan seterusnya. Nah, sekarang kita perlu melihat semua itu. Karena Juru Selamat telah datang. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Musiknya Melayu nanti. Dia itu Tuhan kami, dia Yesus Allah kami. Oke, kita bersama-sama menyanyi sebentar sebagai pemanasan bahwa kita merasakan kegembiraan. Dia untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu Tuhan kata yang turun ke bumi, yang telah menjelma menjadi manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Juru Selamat manusia. Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita prihatin dengan banyak orang yang harus seperti Maria melahirkan dalam kondisi yang tidak wajar atau kondisi yang tidak layak. Kita bisa melihat semua itu, dan kita juga masih melihat banyak
orang-orang yang tidak peduli kepada kesehatan, kebersihan, bahkan di dalam kelahiran-kelahiran itu kadang-kadang tidak memperhatikan kesehatan orang tua dan seterusnya. Nah, banyak orang-orang di pedalaman-pedalaman di daerah-daerah masih semuanya belum mendapatkan fasilitas yang layak. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita di satu sisi fasilitas seperti itu, tetapi di sisi lain juga banyak beberapa orang yang menantikan keturunan atau anak. Saya pernah mendoakan kakak saya yang sudah 8 tahun tidak dikaruniai anak, kemudian dengan khusus saya menyantelkan pasir-pasir, karena saya waktu itu tugas di India, dan orang Hindu punya kebiasaan menyantolkan permintaannya dalam suatu kain, kemudian dicantolkan. Kemudian artinya diikat di pohon yang dianggap penting di situ. Saya dulu di makamnya Yohanes de Brito, itu kemudian dipancung, pasirnya menjadi merah, dan pasir itu saya ambil, saya masukkan ke sapu tangan, saya ikat di pohon beringin di situ. Saya berdoa untuk kakak saya, waktu itu menjelang Natal juga. Februari mendapat berita kakak saya itu mengandung, tetapi karena ada tukso sering keguguran. Tetapi ternyata akhirnya mendapatkan satu anak pada saat itu. Nah, dari cerita itu ternyata ketika saya tugas di Jakarta, banyak orang yang datang untuk berkonsultasi. Saya bukan dokter kandungan, tetapi saya butuh dokter kandungan karena perut saya besar, ya. Tetapi saya didatangi beberapa orang. Satu yang kemarin tanggal 21 Desember mengirim renungannya untuk saya, yang sudah pindah di Kleco, Paroki Solo di Kleco. Dia pekaryawan di Kementerian PUPR, yang bagi saya refleksinya sangat menarik. Sebentar, saya carikan refleksinya. Sebuah kesaksian oleh Yoke Harsari, ini seorang ibu. Penantian selama 11 tahun untuk bisa dipercaya Tuhan untuk dititipi momongan. Segala upaya manusiawi kami jalankan, dari medis, non-medis, dari yang masuk akal sampai yang tidak masuk akal, hingga sampai pada suatu titik kami menyerah pada Tuhan dan kembali percaya pada teori The Big Bang. Qui sera sera, whatever will be, kun fayakun. Hingga akhirnya ketika saat itu tiba, 11 tahun kemudian, ternyata itulah waktunya Tuhan, diiringi dengan berbagai peristiwa yang dahsyat. Pertama, karena harus sesar setelah 11 tahun menantikan anak itu. Kami mencoba memilih tanggal lahir. Waktu itu kami memilih tanggal 24 September 2011 karena bersamaan dengan tanggal lahir budenya. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Dokter belum pulang dari konferensi di Amerika Serikat. Beliau baru pulang tanggal 26, istirahat sehari dari jet lag, baru tanggal 28 September 2011 bersedia melakukan operasi sesar untuk saya. Kami menurut. Ternyata memang bukan tanggalnya yang sama dengan budenya, tapi hari dan wetonnya untuk orang Jawa sama persis, yaitu Rebo Wage. Mungkin menurut Tuhan akan lebih sama kalau hari lahirnya yang sama, bukan tanggal internasional. Waktu itu tahun 2011, kami masih tinggal di Jakarta. Baru tahun 2014 setelah pindah ke Solo dan menjadi warga paroki Kleco, romo-romonya Romo MSF, misionaris Sacra Familia, keluarga kudus. Kami terkejut karena baru tahu kalau tanggal itu adalah hari besarnya romo-romo MSF, hari lahir tarekat MSF, misionari Sacra Familia atau keluarga kudus. Ternyata saya tidak hanya diberi satu anak, tetapi 15 kemudian diberi satu lagi. Anak kedua lahir tahun 2012, tahun yang diramalkan
oleh suku Maya sebagai akhir zaman atau kiamat. Ada filmnya, kita dengar tahun 2012 itu. Karena tetap harus sesar, jarak yang terlalu dekat dengan kelahiran pertama, waktu itu kami mau ikutan latah operasi sesarnya tanggal 12, bulan 12, tahun 12. Tetapi sekali lagi Tuhan berkehendak lain, dokter tidak mengizinkan karena baru berumur 36 minggu. Belum cukup umur, mereka akan kena sanksi bila terjadi kegagalan karena mengeluarkan bayi yang belum cukup umur. Akhirnya dokter malah menyarankan, kenapa tidak tanggal 25 Desember saja? Kami kaget, hari libur, apa dokter bisa operasi? Ternyata beliau tidak masalah. Jadilah anak kedua kami lahir di hari Natal 25 Desember 2012. Ngeri juga kalau beneran kiamat pas lahiran itu. Kilas balik cerita, nama baptis orang tua saya adalah Joakim dan Anna, itu orang tua Maria. Nama baptis saya Maria. Suami saya seorang insinyur. Menurut seorang Romo MSF, Santo Yosef itu juga insinyur karena dia tukang kayu dan tukang batu. Lalu anak saya lahirnya 25 Desember 2012. Otak adik gatuk. Jadi yang pertama, anak pertama lahir bersamaan dengan pesta misionaris keluarga kudus. Sedang yang kedua memang hari raya lahir bersama keluarga kudus di Bethlehem. Dulu saya kepingin punya anak kembar, tapi doa itu bahkan sudah saya lupakan, tertimbun oleh waktu penantian yang begitu lama. Namun ketika semua orang bertemu, selalu menanyakan anak saya, anaknya kembar ya Bu? Hanya ucapan syukur pada Tuhan bahwa doa yang terasa bagai yang tak terjawab itu akhirnya terjawab bahkan secara berlimpah-limpah. Mukjizat itu nyata, rancanganmu bukanlah rancangannya, tetapi tetap percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Beliau mengatakan, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku seperti Elisabeth. Terinspirasi dari bacaan Injil hari ini 21 Desember 2022, Romo Referendus Dominus Cassianus Teguh Budiarto. Itu renungan kamir saya yang menjadi inspirasi refleksinya. Saudara-saudari yang terkasih, ternyata rahmat Tuhan berlimpah-limpah, bahkan anak yang sudah 11 tahun menantikan itu diberikan anak yang ulang tahunnya sama dengan ulang tahun Yesus. Yang ulang tahunnya sama dengan ulang tahun misionaris keluarga kudus. Beliau bersyukur dan selalu menunjukkan rahmat dan berkatnya. Beliau merasakan kembali ke negerinya lewat jalan lain. Saudara-saudari yang terkasih, tema kali ini adalah tema Natal ini kembali ke negerinya lewat jalan lain. Pulanglah mereka ke negerinya lewat jalan lain. Ini sebetulnya berita tentang tiga raja. Ketika mereka sebelum mendapati Yesus di gua, kemudian mereka berhenti di kerajaannya Herodes dan mencari raja yang akan menguasai dunia dan akhirat. Tetapi Herodes mengatakan, kalau ketemu, lapor ke saya akan menghadap untuk bersujud kepadanya. Sebetulnya untuk membinasakan Yesus. Maka ketika tiga raja sudah menemukan Yesus, tiga raja itu diberikan pengetahuan lewat mimpi supaya mereka lewat jalan lain untuk menghindari pembantaian dari Herodes. Walaupun faktanya nanti Herodes pun akan membunuh bayi-bayi seusia Yesus ketika kemudian frustasi karena tidak kembali tiga raja itu. Saudara-saudari yang terkasih, kembali ke jalan lain, kita juga bisa mencari masalah-masalah kita mempunyai, kita hadapi. Lalu ketika kita buntu untuk menghadapinya, jangan segan-segan mencari jalan lain, mencari alternatif, dan akhirnya kita bisa dikembangkan. Di Cilacap ada seorang
umat yang berusaha untuk mempertahankan hidupnya dengan bekerja serabutan di sana sini. Suatu saat dia bisa membuat kerupuk apa tengiri atau apa itu. Kemudian akhirnya ternyata tanpa diduga-duga, setelah banyak usaha macam-macam, akhirnya dengan kerupuk tengiri dia memuliakan Tuhan. Ini ternyata di luar dugaan. Banyak orang mulai memesan, banyak orang mulai mencari, dan akhirnya dia merasakan bahwa Tuhan memberkatinya. Dari kerupuk itulah dia akhirnya mengembangkan hidupnya. Jalan lain itu selalu bisa kita cari ketika kita tertutup satu jalan. Kemudian kita mencari jalan lain karena Tuhan selalu membukakan jalan untuk kita semua. Maka saudara-saudari yang terkasih, semoga Anda semua dalam perayaan Natal ini tidak pernah putus harapan, selalu mempunyai semangat dan jalan untuk selalu menemukan pemecahan, problem solving dari masalah-masalah yang kita hadapi. Hanya kegembiraan yang kita dapatkan, antusiasme, dan juga tentu saja berkat Tuhan yang selalu menyertai kita. Maka semoga Natal ini membuat Anda semua bahagia dan semakin dalam iman. Amin. Mari saudara-saudari kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan. Allah yang Maha Rahim, dalam masa Advent umat-Mu telah membuka diri akan panggilan-Mu untuk semakin berani melibatkan diri dalam pelayanan dan saling memperteguh dalam iman. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami semakin mendalami dan memahaminya. Maka dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang berhimpun di sini. Ya Bapa, lindungilah selalu Sri Paus, para uskup, para imam dalam setiap tugas penggembalaannya. Berilah kesehatan jiwa dan raga, berilah mereka hati yang putih bersih, dan berilah mereka terang Roh Kudus, agar dapat selalu menjalankan tugas panggilannya, turut kehendak-Mu, kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan di surga. Ya Bapa, dampingilah para pemimpin negara kami, agar selalu menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, bijaksana, serta selalu berusaha dengan hati yang ikhlas, membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, dengan menjunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan, dan menghargai perbedaan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan di surga. Ya Bapa, dampingi selalu keluarga-keluarga umat-Mu di paroki Santo Lukas Pemalang ini. Anugerahilah semangat hidup Kristiani di sepanjang waktu, sehingga hidup bersama sebagai keluarga Allah semakin terwujud di paroki kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan di surga. Ya Bapa, semoga dengan kehadiran Putra-Mu Sang Juru Selamat, mereka yang sakit, lemah, miskin dan menderita menjadi bangkit, bergairah dan bersemangat untuk berjuang dalam iman kepada-Mu agar dibebaskan dari sakit, kelemahan dan penderitaan yang sedang mereka hadapi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan di surga. Ya Bapa,
Semoga dengan kelahiran putramu Yesus Kristus, pembawa damai dan sukacita, semakin memampukan kami untuk meneladan keluarga kudus Nazaret dalam kehidupan dan pelayanan kami sehari-hari. Kami mohon. Kabulkanlah doa-doa kami, ya Tuhan di surga. Ya Bapa Sabda Abadi, Engkau datang mengembirakan dunia, laksana embun menyegarkan bumi. Gembirakanlah hati kami, lindungilah kami selalu dalam damai-Mu, dengan rahmat kedatangan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa-doa kami, ya Tuhan di surga. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Aci Suparmin. Bapak Aci Suparmin yang hari ini berulang tahun 73 tahun. Semoga selalu Kau beri kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk keselamatan jiwa Dr. M.E. Budianto Hadi Santoso, juga Leonardus Yogi Widya Adita, dan Opung Nanda Boru Turnip dan Opung Doli Nanda Turnip yang sudah menghadap-Mu. Semoga kedamaian abadi selalu berikan kepada mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra dan putri-Mu, dengan perantaraan Kristus, putra-Mu, Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persembahan. Siapkan ini, bila hasil dari bumi dan usaha manusia, yang baik kami akan menjadi satu kepanggungan. Thank you.
Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang penyayang, Maha Penyayang, sudilah kiranya Engkau menerima persembahan kami umat-Mu di hari raya ini. Semoga kami semakin mirip dengan Dia yang tetap bersatu dengan Dikau dan dengan kami. Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surga kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah ya dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putramu terkasih Yesus Kristus. Sabdamu dan melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai Juru Selamat dan Penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Doa syukur agung pertama. Ya Bapa yang Maha Murah, dengan rendah hati kami mohon demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini. Kami mempersembahkannya kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai, perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh dunia bersama hambamu, Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Kristoporus, serta semua orang yang menjaga dan menumbuhkan iman Katolik, sebagaimana kami terima dari para rasul. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hambamu yang meminta doa kami, dan semua orang yang berhimpun di sini, yang iman dan baktinya Engkau kenal dan Engkau maklumi. Bagi mereka korban ini kami persembahkan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu
korban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, ya Allah yang benar, hidup dan kekal. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam hari yang amat suci ini, saat penyelamat dunia dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Juga kami mengenang dan menghormati, terutama Santa Maria, tetap perawan mulia, Bunda Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Santo Yusuf suaminya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, Thomas, Yakobus dan Filipus, Bartolomeus dan Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens dan Sixtus, Cornelius dan Siprianus, Laurentius dan Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Maka kami mohon ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami, hamba-hambamu, dan persembahan seluruh keluargamu ini, yang kami sampaikan juga bagi mereka yang telah Engkau ampuni semua dosanya, dan Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Bimbinglah jalan hidup kami dalam damai-Mu, luputkanlah kami dari hukuman kekal, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Ya Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan kami ini sebagai persembahan yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan kepada-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan sambil menengadah kepada-Mu Allah Bapa-Nya yang Maha Kuasa, ia mengucap syukur dan memuji Dika, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya pada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami
yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Oleh karena itu ya Bapa, kami hamba-Mu yang dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Dari anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah yang Maha Mulia, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang murni, kurban yang suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah yang berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan korban leluhur kami Abraham, dan seperti Engkau berkenan menerima korban suci dan tak bernoda yang dipersembahkan kepada-Mu oleh Melkisedek Imam Agung-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus mengantar persembahan ini ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar kami semua yang mengambil bagian dalam perjamuan ini dengan menyambut tubuh dan darah Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Demi Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu, Opung Nanda Boru Turnip dan Opung Doli Nanda Turnip, Leonardus Yogi Widya Aditya, Dr. Budianto Hadi Santoso yang telah Engkau panggil, juga mereka semua yang kami doakan, yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus mendapatkan kebahagiaan, terang dan damai. Demi Kristus Tuhan kami. Perkenankanlah juga kami hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus. Dengan Yohanes Pembaptis, Stefanus, Matius, Matias, dan Barnabas, Ignatius dan Alexander, Marcelinus dan Petrus, Felicitas dan Perpetua, Agatha dan Lucia, Agnes Sicilia dan Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, melainkan karena kelimpahan pengampunan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, dengan perantaraan Dia, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Datanglah kerajaan-Mu.
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, pada malam Natal yang suci, para malaikat bernyanyi, kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai sejahtera di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya. Kami mohon damai kepada-Mu, Sang Raja Damai, maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan dan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Damai Tuhan, damai. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah Anak Domba Allah. Dialah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tubuh Kristus.
Anak-anak yang minta berkat, silakan maju. Thank you.
pampom-pampom saja. Ditunggu jebluknya kapan enggak tahu ya. Saudara-saudari, mari kita tutup Ekaristi ini dengan doa sesudah komuni. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur telah dapat merayakan Natal bersama kelahiran Sang Juru Selamat kami dengan gembira. Kami mohon perkenankanlah kami mengikuti jejak Kristus, agar bersama Dia dapat ikut serta dalam hidup ilahinya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan warta paroki. Mohon perhatian dengan adanya beberapa pengumuman. Pengumuman Hari Raya Natal, Sabtu dan Minggu 24-25 Desember 2022. Satu, pengumuman perkawinan. Akan menerima sakramen perkawinan. Pengumuman kedua, Stefanus Tommy Setiawan, putra dari Pasutri Iwan Setiawan dan Susana Sidarto dari lingkungan Markus, dengan Monica Novi Ekawati Wibowo, putri dari Pasutri Sucipto Raharjo Wibowo dan Laurensia Limli Hung dari lingkungan Paulus. Pemberkatan pernikahan hari Sabtu 7 Januari 2023 pukul 10.00 di Gereja Santo Lukas Pemalang. 2. Bidang liturgi. Jadwal petugas liturgi. Jumat 30 Desember 2022 pukul 18 Pesta Keluarga Kudus. Kur Lingkungan Yohanes, Organis Eri Indrasmoko, Tata Laksana, Hias Altar, Panitia Natal. Sabtu 31 Desember, pukul 18.00, Malam Tahun Baru, Kur OMK, Organis Juan, Tata Laksana, Hias Altar, Panitia Natal. Minggu 1 Januari 2023 pukul 07.00 Misa Nuansa Batak, Kur Organis Panitia Khusus. 3. Panitia Natal Minggu 25 Desember Misa Natal pagi pukul 08.00 sampai selesai. Misa Natal dilanjutkan Pesta Umat. 4. Laporan keuangan. Kolekte Sabtu sore 10 Desember Rp3.278.000. Minggu pagi 11 Desember Rp3.100.000. Sekian pengumuman dan terima kasih atas perhatiannya. Yang kami hormati Pastor Paroki Santo Lukas Romo Kasianus Teguh Budiarto, yang kami hormati para suster, bruder, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam, berkat dalam. Syukur kepada Allah, puji Tuhan, perayaan malam Natal sudah selesai. Untuk itu kami mengaturkan terima kasih kepada Romo Kasianus Teguh Budiarto yang telah memimpin perayaan malam Natal dengan penuh sukacita. Dan juga kami aturkan terima kasih kepada Romo yang telah memimpin, mendampingi
panitia Natal 2022 dengan baik. Dan juga kami haturkan terima kasih kepada para petugas liturgi. Yang pertama dari Kur Sisilia, organis dirijen yang telah mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan sehingga perayaan malam Natal ini dapat berjalan dengan hikmat dan semarak. Kita beri aplaus. Terima kasih Kur Sisilia. Juga terima kasih kepada para prodiakon, Bapak Ibu, juga terima kasih kepada lektor, pemazmur, putra-putri altar, koster gereja, juga terima kasih kepada Bapak Ibu petugas tata laksana, petugas menghias altar juga dari juga terima kasih kepada petugas persembahan dan seluruh umat Paroki Santo Lukas juga kami aturkan terima kasih atas segala dukungan bantuannya baik moral maupun material guna terselenggaranya perayaan Natal tahun 2022. Terima kasih. Terima kasih kami aturkan kepada petugas aparat keamanan baik dari Polres Pemalang maupun dari Kodim 0711 Malang, dari Satpol PP, Banser, dan lain-lain. Semuanya kami haturkan terima kasih sehingga kami dapat melaksanakan ibadah dengan aman. Terima kasih juga kami sampaikan kepada UMK yang telah membantu parkir kendaraan. Bapak, Ibu, Saudara Tentara Kasih, kami mengaturkan juga terima kasih kepada panitia Natal tahun ini yang mendapat giliran dari lingkungan Yohanes dan Ignatius yang dikomandani oleh Bapak Justinus Jatmiko. Tepuk tangan untuk ya, panitia Natal tahun ini. Juga kami mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan perayaan Natal 2022 ada kekurangan atau kesalahan, kami berjanji untuk tahun depan akan lebih baik lagi. Kemudian sebagai tambahan, nanti setelah kita menerima berkat Tuhan, mohon untuk tinggal sejenak kita menerima kehadiran Bapak Bupati beserta rombongan masuk ke gereja. Demikian sambutan kami. Saya ucapkan selamat Hari Raya Natal, berkat dalam. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, nanti setelah berkat, kita akan menyambut Bapak Bupati Forkominda dengan Bapak Kapolres dan Dim dan Kepala Kejaksaan, Kepala Pengadilan. Kita sebentar tinggal untuk mencoba bertatap muka dengan mereka beliau. Saya sebagai atas nama Romo Paroki, atas nama Dewan Pastoral Paroki, atas nama Dewan Keuangan Paroki, mengucapkan selamat Natal 2022. Semoga Natal selalu memberkati kita semua. Saudara-saudari, mari kita mohon berkat Tuhan supaya kita segera mendapatkan perutusan untuk selalu menyambut Kanak Yesus dalam hidup kita. Tuhan bersamamu. Semogalah Bapa meneguhkan keyakinan iman yang ditumbuhkannya dalam hati saudara. Semogalah Putra yang datang di tengah kita mendampingi saudara dalam mewartakan kabar gembira keselamatan dalam hidup saudara. Semogalah Roh Kudus
memberi semangat untuk takut mengikuti bimbingan Kristus, untuk tekun mengikuti bimbingan Kristus, dan mengusahakan damai bahagia bagi saudara. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini Ekaristi kita sudah selesai. Kita sambut para tamu Forkominda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak PLT Bupati Pemalang, yang kami hormati Bapak Dandim 0711 Pemalang, yang kami hormati Bapak Kapolres Pemalang, yang kami hormati Bapak Ketua FKUP, serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, juga Romo Paroki, para suster, bruder, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Izinkanlah saya mewakili atas nama umat Paroki Santo Lukas Pemalang. Yang pertama, menghaturkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak PLT Bupati Pemalang, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Ketua FKUP dan rombongan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Kami baru saja selesai melaksanakan ibadah perayaan malam Natal. Maka kami bersyukur dan terima kasih kepada Bapak PLT Bupati Pemalang yang telah mengayomi umat beragama di Kabupaten Pemalang. Sehingga kami umat Katolik Paroki Santo Lukas Malang dapat menyelenggarakan ibadat dengan rasa aman dan nyaman.
Oleh karena itu, pada kesempatan malam yang penuh sukacita dan membahagiakan ini, kami mohon berkenan Bapak PLT Bupati Pemalang berkenan nanti memberikan sambutan. Yang selanjutnya akan diteruskan sambutan dari paroki, yaitu Romo Teguh Butiarto. Dan terakhir, mohon nanti berkenan untuk foto bersama. Demikian yang dapat kami aturkan, maka waktu dan tempat sepenuhnya kami aturkan kepada Bapak PLT Bupati. Dipersilakan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Romo Paroki, Romo Teguh. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin semuanya. Kami bersama Forkopimda, Bapak Dandim. Mengenalkan diri Pak Dandim, berdiri, barangkali belum ada yang kenal. Terima kasih. Pak Kapolres, terima kasih. Pak Ketua DPRD, Pak Tatang Kirana. Ada Ketua FKUB, ada yang mewakili Bu Kajari, karena beliau juga Natalan di Semarang, mohon maaf tidak bisa hadir, beliau mewakili Bu Kajari, dan hadirin semua rombongan yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Pada malam hari ini, pertama mohon maaf kami barangkali mengganggu ibadah Bapak Ibu semuanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami bersama Forkopimda dan rombongan hadir di sini dalam rangka monitoring evaluasi atau MONEV kegiatan perayaan Natal tahun 2022 untuk memastikan bahwa perayaan Natal malam ini tahun 2022 aman dan nyaman. Dan kami beserta TNI, Polri, ada Satpol PP, ada Banser, sama-sama kita untuk mengamankan, memastikan bahwa perayaan Natal di Kabupaten Pemalang secara keseluruhan, karena kita tadi juga sudah MONEV di tempat yang lain, terus yang kedua ke sini, memastikan nanti habis ini ke tempat yang lain lagi, memastikan bahwa pada malam hari ini Bapak Ibu semua aman dan nyaman dalam beribadah. Yeah. Amin. Amin, amin. Dan tak lupa saya mewakili Forkopimda, mewakili rombongan, mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2022. Semoga perayaan Natal pada tahun ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Dan tentunya doa panjenengan semuanya untuk kesejahteraan Pemalang, untuk kebaikan Pemalang, dan Pemalang ke depan menjadi Pemalang yang lebih baik dan lebih sejahtera. Amin. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mohon maaf apabila kami mengganggu ibadah panjenengan semua. Terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, rahayu. Yang saya hormati Bapak PLT Bupati, tidak lama lagi akan menjadi Bupati. Bapak Kapolres, Bapak Komandan Kodim, yang kami hormati, Bapak Ketua DPRD, dan juga Bapak Ibu yang mewakili Bu Fani, Bapak Kajari, dan juga Bapak para pengurus FKUB, dan juga para tamu semuanya. Terima kasih atas kunjungan kehadirannya. Kami merasakan sebagai dukungan dalam perayaan ini, dan kami juga merasakan penjagaan dan juga pengamanan yang membuat kami menjadi bisa nyaman dalam berkegiatan ini. Apalagi posnya ada di belakang gereja kami, maka kami mengucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari, semoga nanti kalau kita bertemu di jalan atau di mana, kita bertegur sapa, karena saya sendiri walaupun 2 tahun di sini tetapi dalam kondisi COVID pada saat pindah, sehingga mungkin belum banyak kenal untuk daerah sini. Ternyata Pak Dandim malah baru 1 tahun beberapa bulan yang di sini dan sudah akan pindah ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan ini, untuk persaudaraan ini, dan semoga ini juga menyemangati umat kami untuk semakin mengisi seluruh talenta dan apa yang kami punyai bagi kemajuan Pemalang ini, persaudaraan, dan juga tentu saja menambah semangat di dalam membangun Kabupaten Pemalang dengan ciri khas kami masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.